pada kelas. Lu kaget dan. Gua bening sudah kaget. Jangan kan lu dan kalau ada cicak depan juga mental ya dan. Gimana kabar kalian semua guys? Gue udah bebek aja. Karena mumpung masih malam guys, jam 1 malam, saya minum kopi dong. Mantap. Apa? Pengen. Teman. Jangan cu, yang lagi puasa ya deh. Gue juga kalau siang puasa gitu. Ini karena recordnya malam aja cu. Oh, jam 1 malam no. Oke, kita kembali lagi di konten yang kenapa sih kalian tuh pada demen bet? Dari kemarin perasaan udah lama, sengaja gue tahan-tahan 2 minggu kagak gue upload yang beginian. Karena gue ngerasa tuh makin lama makin overuse gitu. Jadi kayak hilang aja gitu punchline lucunya gitu. Tapi gue masih banyak aja yang request. Teman, ibu-ibu beli kedondong, ruwak bilek dong. Diam! Teman, ada yang bales diam. Fix nih, baru nih subscriber aing nih, tahu banget. Like! So, ya udahlah, kita bakal coba berselancar di Idikotok. Kalian yang nonton di YouTube doang kagak follow Idikotok gue, teman. Kita bakal coba berselancar di Idikotok dan gue akan coba mencari ruang bilek. Apakah ada peningkatan atau enggak gitu ya? Ini brewok capek-capek tiap upload video tuh meningkatkan quality gitu. Di Indonesia enggak ruang bilek makin lama malah makin sesat. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai guys ya. Pantat limit di rogo-rogo. Let's go. Let's try. Kita mulai di video pertama. Enggak headshot eh. Ruwak di mana-mana headshot ini. Headshot kagak. Oke, segala ada backsound. Tak hilang. Gak pernah ruwak edit begitu, kagak pernah. Enggak nih, mohon maaf nih. Mohon ngap. Ya bener dikasih sayap gitu, tapi bukan pohonnya, karakternya nih. Yang kilpan karakternya, bukan pohonnya teman. Sumpah cu, ini ruwak makin lama makin sedih gitu. Kayak peningkatan ruwak bilek. Penurunan. Sesat teman. Mohon maaf, sejak kapan ruak main Mobile Legend teman? Leslie pakai style ruak. Boleh lah guys ya, ayolah kalian bikin yang lebih gokil lagi. Jangan mau kalah sama anak ML. Ruak 2021. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when. Maksudnya? Why you always in the morning? Gua kira ya udahlah ya oke okay lah ya 2021 ruwak udah GG terus 2009 dia masih jadi bot. Iya bener gitu. Cuman apa tong sampahnya aja. Ikut-ikutan mencar. Tuman betah. Next. Kagak pernah ruang main PUBG. Kan PUBG udah ikut-ikutan guys ya. Ayo kalian jangan mau kalah dong kreatifnya dong. Bikin yang lebih lucu. Nah yang cuman beginian doang nih udah overuse banget gitu. Kayak udah ketebak gitu guys ya. Nantinya tuh bakal cuman belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Basi gitu loh. Butuh sesuatu yang di luar nalar dan di luar dugaan gitu loh. Belum mati tak botak. Kalau udah dapet pala headshot baru lo belok-belok. Tak belum tak belum. Emang kagak bisa di-kill situ ya? Bener sih, karakternya kan mencar gitu ya keluar dari frame. Balik-balik kakinya buntung. Wow.
woi. segala Johnson ikut-ikutan segala sih. Oh, sekarang sudah merambah ke server dan game sebelah gitu. Perang sarung yuk. Gas. Loh. Sarung kok keras banget. Astagfirullahaladzim. Jangan seuzon guys ya. Tidak ada yang toksik dan seuzon di channel Rizal Mukis ya. Pantek adalah panci berteknologi. Ini bukan ruang bilang loh tapi by the way. Gak tahu juga. Dalam sarung dia ada kayu. Perang sarung aja dong, jangan beginian dong. Nah ini format baru guys ya, jangan ruak bilek terus. Nah kalau kalian punya editan EPEP yang absurd-absurd begini, kirim aja ke gue guys ya, ini bagus nih. Sakit cuma ngebut. Tadi gue udah hampir takut anjir. Ngapa nih ke nenek granny nih? Udah PUBG ML. Udah game horror gue ikut-ikutan ruak, heran gue. Mode ruak di EPP no. Mode di granny yes. Astagfirullahaladzim. Lah kok masuk? Segala ngebug harus dikasih efek juga po. Kok bisa gitu? Alah sapi. Ini tuh kalau gak salah bug udah lama banget guys ya. Setahun yang lalu kalau gak salah bug mobil yang tenggelam terus eliminasi gitu. Teman. Nah udah gak masuk guys ya kalau yang cuman geser-geser-geser itu doang. Kayak udah ketebak gitu loh. Butuh sesuatu editan yang absurd-absurd gitu. Bukan kelabasan nembaknya. Emang nembaknya kan kelagit gitu, bukannya kelabasan. Posisi musuh biar dikata lu pakai cheat. Enggak. Enggak ada orang pakai cheat tanya begini. Udah dapet 3 terakhir kenok teman. Oh Bruna yop wow gila. Ini baru bukan ruak belek nih, ruak beneran nih. Tapi ini kan bukan konten pepek sunat guys ya. Jadi kita butuh sesuatu yang bodoh-bodoh. Yang jago pepek sunat no, yang bodoh-bodoh yes. Nah, ini mah yang jago-jago lagi nih pasti. Musiknya tuh di awal tuh kayak udah meyakinkan banget gitu ya. Udahnya kena tuh man. Cepet
lucu. Gue sering banget menemukan yang di TikTok beginian nih. Editannya absurd-absurd apaan. Coba sejak kapan Supra Ekpunda nih masuk ke EPP. Tapi kalian kalau punya yang begini-beginian gak sih, sumpah. Kalian tag aja ke gue, ntar kita bikin satu konten lagi yang baru. EPP absurd atau apalah ya. Ini bagus nih. Mana yang gonceng cewek lagi. Standing. Mit, ngapain lu disitu, Mit? Ngejar anjingnya, goblok. Jangan deket anjing. Ini babinya. Proyek DPP sebagai motor, dijadiin motor untuk kejar musuh, no. Buat freestyle stupi. Astagfirullah. Asli, kalian tag lah ke gue yang beginian, bagus nih. Kagak kena Jamal, sekalinya kena merah kagak ruwak bilik apanya. Heh, musuhnya di belakang lu. Sumpah nih orang ngeselin banget judulnya nih ya. Judulnya tuh one shot one kill, lu satu shot aja kagak kena, gimana mau kill? Di depan mata kagak kena. Hehehe, musuhnya sih. Musuhnya enggak di situ. Kelewat. Gak usah gaya, gak usah gaya. Udah telat, telat, telat. Lu mau nge-kill ya kelamaan. Di dunia satuan kill enggak. Lu hitung aja ini 10 shot tadi lu pake. Segala jendela kemana-mana. Ruwak bilek nih. Kagak ada ruwak-ruwaknya begini. Terus musuhnya udah lewat. Kesel banget. Udah lewat musuhnya. Enggak di situ. Sumpah nih. Orang mana sih, cuk? Udah. Udah. Bukan karakternya lagi, udah rumah yang terbang. Hehehe. Nembak opo kagak kena, itu musuh diem loh buat bawa-bawa pengaturan sih, cuman ngeselin emang. Nggak usah pakai loncat segala, musuhnya diem loh bang. Oke guys, mungkin itu aja untuk konten ruwak beleknya. Ini udah, gue lupa guys ini part keberapa. Cuman gue rasa tuh makin lama makin overuse jokesnya. Jadi kalau jokes yang sudah ada dan diulang-ulang tuh kan makin gak asik kayaknya guys ya. Cuman kalau ada beberapa yang ruwak beleknya itu ada editannya yang absurd-absurd. Nah itu dua demen tuh. Daripada yang cuman geser sana geser sini doang. Pokoknya kalau kalian punya ruwak bilek silahkan tag ke gue. Jangan lupa juga kalau nemu video-video EPP yang editannya absurd-absurd kayak tadi tuh, segala ada motor Supra masuk EPP. Hey, jangan tag aja di TikTok ataupun di Instagram gue guys ya. Itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe follow gue di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Semuanya linknya ada di description di bawah. Semangat terus puasanya, jangan pada sakit, sehat-sehat kalian semuanya. Fuck you, thank you.